Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aspal Online. Halo rekan-rekan driver online se-Nusantara, apa kabarnya hari ini? Oke, di kesempatan video kali ini saya akan membuat video tutorial teman-teman. Bukan lagi video vlog on beat, tapi tutorial cara menukarkan voucher sale. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ternyata di sale itu kalau kita transaksi menggunakan aplikasi Sale Asia itu bisa mendapatkan poin teman-teman. Sebenarnya saya sudah pernah membuatkan video cara menukarkan atau meredeem voucher BBM Sale ya. Kalau teman-teman belum lihat, silahkan lihat di sini. Itu sudah pernah saya buatkan videonya. Nah, hari ini saya punya poin lumayan teman-teman. Ada 630 poin yang bisa saya tukarkan dengan voucher BBM senilai 40.000 teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum pernah coba meredeem atau menukarkan poin di sale, simak terus video ini sampai selesai ya. Nanti akan saya tanyakan ke petugasnya cara-caranya biar teman-teman biar lebih paham ya. Oke. Kita langsung menuju ke pom bensin sale terdekat dari sini, yaitu pom bensin sale Wadung Asri teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pom bensin sale ya, Wadung Asri. Kita langsung tanya-tanya ke petugasnya ya. Oke. Ya. Power aja mas. Mas, ini saya mau tanya mas ya. Bentar mas. Saya kan ada voucher ya, ada tukar poin. Ini caranya gimana mas? Tinggal ini aja. Ini ya. Nah, ini milih nominalnya mau berapa? Sesuai poin yang saya punya kan gitu iya, kan ya. Benar. Nah terus untuk pembayarannya itu tunai atau harus pakai? Terserah sih nanti di sana otomatis scan nanti langsung kepotong. Oh gitu. Iya. Terus ini kan poin saya 600 berarti bisa saya tukarkan 40.000 ya? Jadi saya transaksinya berapa? Ya, setidaknya kan di atasnya ya. Di atasnya 40. Berarti bisa 45, 50 ya, gitu ya. Benar. Oke. Terus nanti baru sisanya bayar cash gitu ya. Oke, siap. Berarti 50 aja, Mas. Ya. Oke, jadi gitu ya. Kalau teman-teman bingung, langsung tanya ke petugasnya. Ini saya punya poin itu sebesar 638 poin teman-teman yang bisa ditukarkan itu untuk voucher BBM-nya bisa ditukar. Sebelumnya pernah ditukerin apa itu? Dulu pernah. Dulu. Oke. Okay. Satu hari itu satu kali. Iya. Dulu pernah kok mas. Ya. Lima puluh ya mas? Iya. Gak tepat mas. Gak tepat mas. Power itu warnanya apa mas? Kayak minyak goreng. Putih dah. Oh, bening. Bening, bening. Itu kalau mau tahu warnanya di atas. Oh itu. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita tuker poinnya teman-teman ya. Ini sih mas. Belum belum. Di redeem ya. Yang 40.000 tukar konfirmasi. Oke. Sudah mas ya? Iya. Ya.
Pakai GoPay ya, Mas? Rp10.000 pakai GoPay Iya, ya? Pakai semua. Atau tunai aja, Mas? Enggak apa-apa. Enggak sih, Mas. Oke. Pokoknya pas fotonya mau dibawa? Iya, tak bawa, Mas. Sudah, Mas ya? Oke. Mantap. Nomor HP ya? Oh, kayaknya itu loh. 12.99. Nah, jadi itu ya, teman-teman. Barusan itu cara menukarkan poin atau meredeem voucher di BBM Shell, di pom bensin Shell ya. Kenapa saya redeem voucher Shell? Karena hari ini saya on beatnya bawa motor ini, teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu di video saya sebelumnya, saya pernah cerita kalau motor ini memang jarang saya pakai, teman-teman. Nah, mungkin kedepannya ini bakalan sering-sering saya pakai, teman-teman. Karena sayang juga kemarin itu pas saya cek itu banyak yang karatan, teman-teman. Ternyata motor kalau jarang dipakai itu malah banyak yang rusak. Jadi kedepannya mungkin akan saya pakai untuk on beat ya, mungkin seminggu dua kali atau seminggu tiga kali gitu ya. Dan hari ini alhamdulillah saya menggunakan motor ini, itu saya tetap on beat ya, teman-teman. Ini tadi alhamdulillah ya, teman-teman bisa lihat sendiri, full pakai motor ini ya, pakai motor CB ini. Itu saya sudah dapat 13 order di jam 15. Itu sudah dapat 150.000, teman-teman. Alhamdulillah dikasih lancar bawa motor ini. Dan kenapa saya ngisinya pakai power ya? Karena kalau motor ini kan memang saya sayang-sayang, teman-teman. Jadi memang benar-benar dari dulu awal saya beli itu saya usahakan menggunakan yang terbaik, termasuk BBM-nya gitu ya. Jadi dari dulu menggunakan Pertamax gitu ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang sering mengisi BBM di Shell mungkin sudah paham. Dan yang belum paham atau belum tahu, kalau teman-teman mau ngisi BBM di Shell itu usahakan akun Shell Asia-nya, aplikasi Shell Asia-nya itu ditunjukkan biar dapat poin. Kemudian ada trik khusus juga, kalau mau ganti oli itu usahakan di hari Rabu, teman-teman. Kenapa hari Rabu? Karena hari Rabu itu ada poin tambahan. Nah, jadi tadi kan saya ditanyain, sudah pernah tuker poin tak, Mas? Pernah, memang saya pernah. Dulu kan pernah saya buatkan videonya di ini ya, teman-teman. Di ini bisa dilihat, teman-teman. Itu dulu saya tuker sekitar 750 poin, itu dapat berapa itu saya lupa. Jadi mungkin sekian dulu ya untuk tutorial cara tukar poin atau meredeem voucher, cara menukarkan poin Shell ya. Di sini sisa poin saya tinggal 44. Nah, jadi kalau teman-teman isi Shell itu aplikasinya itu di scan biar dapat poin. Dan kalau mau ganti oli atau servis berat di Shell itu usahakan di hari Rabu, karena hari Rabu ada poin tambahan. Itu yang saya dapat info dari petugasnya langsung waktu itu. Jadi saya kalau ganti oli itu saya usahakan di hari Rabu, teman-teman. Karena kan kalau ganti oli itu transaksinya lumayan besar ya, di atas 50.000 kan biasanya kalau oli. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya tutorial singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang bingung caranya tukar poin, silahkan komen-komen di bawah. Nanti mungkin ada teman-teman yang bisa bantu jawab, atau saya sendiri yang akan menjawab sebisa saya, teman-teman. Oke, cukup sekian dulu. Saya akan lanjut on beat lagi ya, mumpung ini masih sore ya, sore agak siang ini, masih setengah 4. Dan nanti setelah maghrib saya ada janji jemput customer di Bandara Juanda, nganter ke Taman Bungkul Surabaya, teman-teman. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua lancar ya. Oke, kita lanjut on beat lagi ya. Masih 13 orderan, teman-teman. Kita nyalakan aplikasinya. Oke, cukup sekian dulu untuk video singkatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Yang nggak suka silahkan dislike, nggak masalah. Oke, sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.